Puluhan warga di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah mendaftarkan untuk mengikuti program DP 0 Rupiah di stand DP 0 Rupiah yang berlokasi di lobi kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Selatan Yaya Mulyarso pada Kamis 1 November 2018 mengatakan, sebanyak 25 petugas dikerahkan untuk melayani masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Yaya menjelaskan, warga yang datang yang ingin mengikuti program tersebut diwajibkan membawa berkas diantaranya surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan, berKTP DKI Jakarta, tidak menerima subsidi pemerintah sebelumnya, kartu keluarga, NPWP, surat permohonan fasilitas pembiayaan rumah MBR, surat nikah, dan gaji minimum 4 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Yaya menambahkan, data warga yang mengajukan akan diserahkan kepada unit fasilitasi pembiayaan rumah sejahtera Dinas PRKP untuk kemudian diverifikasi. Jadi pendaftaran untuk program DP 0 Rupiah atau Samawa ya, solusi rumah untuk warga ini telah dibuka kemarin tanggal 1 hari Kamis kemarin. Berjalan lancar lah ya. Kemarin jumlah pendaftar yang hadir mengisi absen adalah 32 orang ya, 32 orang, namun sebetulnya yang nanya-nanya banyak ya, tapi hanya sekedar nanya-nanya. Jadi antusias warga sangat bagus ya responnya untuk ke DP 0 Rupiah ini. Dari 32 kemarin itu memang yang lengkap baru berapa? 16 ya? 16 yang udah ya. Lengkap dokumennya, yang sisanya sudah terdaftar tapi nanti dilengkapin ya. Ya, hari ini hari kedua ya. Kita buka loket dari jam pendaftaran ini dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang untuk hari selain hari Jumat. Hari Jumat jam 2:30. Istirahat di jam 12 sampai jam 1. Kita bersyukur Gubernur baru ini Pak Anies memberikan DP 0% bagi warga yang benar-benar belum punya rumah, warga DKI. Harganya mungkin terjangkau ya kalau yang pegawai swasta. Terus cicilannya ya standar lah cicilannya ya kan. Cukup buat kita lah, buat yang bisa cicil. Disarankan lebih bagus tipe-tipe kecil itu diperbanyak. Harapannya yang pasti punya rumah sendiri ya. Yang pasti harapannya di dapat rumah di sini lah ya pasti. Jakarta ini. Iya. Pak udah tahu di mana? Udah sih, udah posisinya, lokasinya. Udah ke sana, udah lihat lokasi. Rencananya hari ini dari sini baru ke sana, tapi suamiku sudah lihat sih kemarin di daerah Kalimalang. Udah tanya-tanya mendapatkannya bagaimana, udah tahu. Kenapa? Untuk mendapatkannya bagaimana udah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu ya. Berarti udah baca webnya ya. Sudah semuanya. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.